Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal bagiin tutorial gimana caranya menyalin teks atau tulisan dari foto atau dari gambar. Nah, di sini teman-teman perlu sebuah aplikasi text scanner. Di sini gue pakai yang Text Fairy. Teman-teman bisa download di Play Store untuk aplikasinya. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada dua cara. Jadi teman-teman bisa ngambil gambar langsung menggunakan kamera, atau bisa juga ngambil dari gambar yang udah tersimpan di handphone teman-teman semua. Kali ini gua bakal contohin yang ngambil gambar langsung dari kamera. Usahakan ngambil gambarnya sejelas mungkin agar semua katanya bisa tersalin dengan sempurna nantinya. Nah, kemudian atur areanya, pastikan nggak ada huruf yang terpotong agar semua bisa terbaca. Nah, selanjutnya tekan tanda panah yang ada di sebelah kanan bawah, kemudian tekan start. Nah, di sini proses scanning sedang berjalan, jadi tunggu sampai 100%. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi di sini teman-teman bisa share langsung, bisa menyalin, bisa ditranslate juga, bisa bikin PDF juga. Nah, kita coba share ke catatan juga. Di sini berhasil tersalin semua ya. Jadi di sini teman-teman bisa edit, bisa ada yang ditambahin misalnya. Nah, sekarang kita coba bikin PDF-nya. Nah, berhasil ya. Nah, jadi ini sangat membantu buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau bikin makalah atau untuk hal lain. Jadi teman-teman nggak perlu lagi harus ngetik satu persatu, jadi cukup difoto kemudian di scan. Jadi teman-teman tinggal ngerapin aja, nggak perlu lagi harus capek ngetik satu persatu. Sekian tutorial gua kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.